Malam ini saya nggak sendirian, ada teman baru. Sekarang kameramen berpindah posisi jadi host kedua teman saya. Untuk Mas Regi. Untuk malam ini kita ada di sebuah bangunan. Bangunan ini sudah lama sih. Model-modelnya bangunan Belanda kan. Tapi bagi apa sudah lama diperbaiki mas, sudah diperbaiki, cuman memang belum ditempati karena memang banyak cerita dari warga sekitar, katanya setiap ada pembangunan tetapi ada satu daerah yang tidak bisa dibangun, satu tempat tidak bisa dibangun. Untuk lebih jelasnya saya coba ini ya, tadi sudah ketemu sama warga, mungkin warga ini bisa menceritakan sedikit seperti apa dan histori bangunan ini. Oke, mana masnya? Oke, mari mas, sini. Oke, dengan mas siapa? Saya Mas Safit. Mas Safit ya. Oke, bisa mas sedikit mas suaranya. Oke, oke. Ini saya mau tanya, ini bangunannya ini sudah berapa lama nggak ditempatinnya? Sudah lama 10 tahun kurang lebih 10 tahun. Untuk kejadian-kejadian yang di luar nalar ada banyak, ada ya banyak. Contohnya seperti apa mas? Contohnya warga lewat sini tuh ini sering ditampakin sosok gitu. Sosok apa mas? Banyaknya sih kundi bilang ya. perempuan rata-rata seperti itu ya. Nah, itu setiap jam berapa atau dari mulai gelap sampai pagi atau cuma di jam-jam tertentu aja? Ya mulainya sih paling dini hari ya. Dini hari ya? Dan antara jam gantian hari gantian ya. Oke, okay. Okay, teman-teman, demikian sedikit pesan dari Mas Afik ya. Mas Afik, untuk lebih jelasnya nanti kita coba telusuri ada apa sih dalam sebenarnya, dan tetap ikuti channel kita jalanjalan.com. Jangan berkedip. Jangan berkedip. Jangan berkedip. Nah, ini. Ini kesempatan tadi. Kesempatan Batman. Oke, teman-teman, ini dulunya apa, Mas? Dulunya. Dulunya cuma untuk operasi gitu. Ruangan ini. Iya, ruangan ini buat operasi mata. Operasi mata ya. Oh, berarti dari dulu emang buat dokter gitu. Iya. Oh. Ini sudah ya. Ini harus lompat teman-teman. Parkur. Agak rumput. Ini kalau ruangannya nggak bisa dimasukin mas? Nah, ini sudah dikunci. Oh dikunci ya? Kalau nah, ini ruang apa mas? Pintu kemana saja? Jadi seperti tadi yang saya bilang, ini bangunnya lama tapi sempat dibugar. Jadi karena mandinya masih bagus mandinya. Cuman kalau tempat yang susah dibangun itu biasanya di sebelah sana ya? Bisa nanti kita ambil. Bisa, oke. Okay. Nanti kita lihat yang konon rasanya yang mau dibangun tempat itu susah dibangun ya, susah dibangun. Untuk yang dari sini mau sampai sini. Oke, yuk kita pindah ke sana ya. Thank you.
Assalamualaikum. Ini mas yang nggak bisa dibangun. Apa ini bisa mas? Sebenarnya belum mulai sih. Kalau dulu tempatnya buat apa mas? Mana? Dulu ini buat apa tempatnya? Ini kayaknya katanya ya. Hah? Kandang itu. Kandang. Apa? Hewan bos itu. Oh. Macan dulu. Oh. Buah. Bos kandang ini. Buah katanya. Konon katanya ya. Agak berat di sini. Tapi cakai mau pinek. Sebenarnya lewat ini bisa. Tapi kita mentaati tata krama. Terus ini nanti lewatnya keluar lagi ya. Ini jadi memang gimbingnya. Jadi memang kalau apa? Misalnya kalau orang Jawa itu memang pintu itu dibuat seperti ini ya. Misalnya buat apa? Unggah-ungguh gitu. Apa namanya? Nah ini masih mengadopsi apa? Adat Jawa. Jadi di Jawa itu zaman dulu aja. Itu memang kalau bikin pintu itu pasti agak rendah dari orangnya. Jadi kita misalnya buat kulon-kulon, jadi permisi gitu. Oke, kita lihat aja yuk. Parkur karena saya udah gendut. Bahkan Batman. Kita lanjut. Di sini katanya ada makamnya. Makam apa mas? Kurang tahu. Itu dari dulu atau dari dulu dari makamnya. Pantesan apa? Agak-agak merinding. Di sini mas? Iya. Ya, jalannya. Tuh, ini warna ini. Warna ini. Jangan disitu lah. Sar jalannya. Ruang tunggu, nanti ini nek.
Oh, ruang tunggu. Ya, ruang tunggunya tuh. Jadi dia masuk, masuk sini. Sesuatu mudah-mudahan nanti ketangkap di kamera kameranya. Masuk lagi. Jalan lagi, masih jalan ya? Bisa. Jalan, bangunan Belanda. Bisa jalan ya? Emang apa bangunan Belanda? Jadi emang sudah puluhan tahun lamanya, Mas. Jangan duduk sana, jangan duduk sana. Jangan berkedip. Tapi ada batu nisannya nggak, Mas? Berarti dasar itu. Jadi teman-teman di ruangan ini yang konon katanya itu selalu setiap ada pembangunan tetapi tidak bisa dibangun di sini. Entah mungkin di sini mungkin tukangnya juga mas ya, tukangnya sakit atau sering ya, itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa masuk karena memang dikunci. Mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan, tapi yang diinginkan maksudnya. Mungkin ada hal yang istilahnya memang berbahaya buat manusia mungkin ya. Makanya ditutup, udah lama ditutup nih masnya? Belum ya, berarti cuma setiap ada pembangunan, setiap dia gagal, ditutup. Gagal, udah berapa kali dibangun mas? Dibuka bangunan ini? Baru dua kali dicoba bangun tapi selalu gagal. Cuman di bagian ini aja mas ya. Oke. Itu teman penjelasannya. Masih ada lagi untuk jalan lainnya? Atau cuma sini aja? Mas sini aja ya. Oke.
Oke teman-teman, untuk malam ini kita sudah jalan-jalan dengan Mas Afik ke gedung yang ada di Jogja, yang dulu istilahnya untuk dokter ya, untuk rumah sakit ya, untuk rumah sakit yang sudah lama ditinggal juga. Terus setiap pembangunan itu pasti mengalami kendala, kendalanya di luar nalar manusia, dan sekarang sampai sekarang pun masih terbengkalai. Untuk pemilik sendiri kurang tahu, pemiliknya asli kurang tahu ya. Dan itu sendirinya udah lama banget. Jelas ini bangunan-bangunan zaman dulu, zaman prasejarah, zaman prasejarah, zaman Brontosaurus. Gak sampai Megi. Oh, zaman itulah, zaman istilahnya. Bila zaman dulu. Zaman, zaman berjuang ya. Gitu aja. Ada yang disampaikan ya Mas? Gak ada ya. Oke. Untuk teman-teman yang jelas dari saya, tetap hati-hati. Dan kita hanya berpercaya kepada yang di atas, jangan percaya dengan yang lain-lain. Oke, ada yang sampaikan Mas Reza? Panas, sumuk. Memang di sini hawanya panas, padahal sebenarnya masih habis hujan aja. Habis hujan, dingin banget, makanya saya lengkap kayak gini. Hujan, deras, dingin, tapi begitu masuk sini, panas. Oke teman-teman, sekian dari kami, jalanjalan.com. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share juga ke teman-teman, biar teman-teman bisa berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang lain. Oke, sekian dari kami. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.